Sinopsis sinetron Buku Harian Seorang Istri di SCTV malam ini 11 Maret 2022, episode 594. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal episode kali ini, Dewa, Nana, dan Junior sedang mempersiapkan toko bunga mereka. Mereka pun nampak bahagia sekali waktu itu. Dewa kemudian terlihat sedang menata dan menyusun bunga-bunga yang ingin dia jual agar terlihat rapi dan bersih. Di samping itu, Nana meminta tolong kepada Dewa agar memasangkan papan yang sudah dia hias sedemikian rupa untuk identitas penjualan mereka. Lantas Dewa segera memasang papan tersebut dan menamainya sebagai toko bunga Junior Garden. Mereka pun terlihat senang bisa mendirikan toko bunga lagi, dan mereka merasakan kalau seperti mengenang masa lalu. Namun Nana juga menjelaskan kalau ada orang yang baik yang telah membantu dirinya dalam hal pembangunan toko itu. Dewa pun heran dengan Nana, kenapa dirinya malah memuji orang misterius tersebut. Wah, gawat nih guys, Dewa selalu beroverthinking terus kepada Nana. Apakah ini akan menjadi masalah baru lagi? Ya, semoga saja tidak guys. Mungkin sampai di sini dulu ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.